Oi, Mas Yori ya. Kita jalan dengan Mas Eri yang Mas Anggi. Kayaknya iya. Udah tau gitu aku bawa XSR tadi. Hati-hati rame lah. Ayo Gi, kamu depan nih. Pemirsa, Mas Bro, kali ini kita San Mori di Minggu pagi bersama dengan Mas Eri dan Mas Anggi, subscriber setia kami. Mas Eri sahabat di kantor maupun sahabat di jalan dalam hal hobi. Kita di Ciputat juga gedung hijau raya ini Mas Bro. Asik nih, jalan masih sepi Mas Bro, jadi bisa kita geber 70 hampir 80 tanjakan, masih enteng. Sedapnya minggu pagi beginilah, meskipun agak kesiangan ini Mas Bro. Mas Eri di depan pakai GTS. Wah, ini Mas Anggi pakai knalpot R9 Ninjanya, jadi lumayan bising, lumayan kencang suaranya Mas Bro. Yang paling depan itu Mas Eri pakai Vespa GTS 300, jadi lumayan tarikannya ganas. Kita di perempatan lampu merah, iya. Sebelum Gedung Hijau Raya. Ya, ini jalan Gedung Hijau Raya kalau nggak salah Mas Bro. Di lingkarannya kita menuju ke Jalan Metro Pondok Indah. Nah, ini kita coba filtering ya. Vespa yang gambot ini GTS yang pantatnya agak besar tepongnya, shield depan juga lebar tapi oke lah, cepet, muat-muat, hehe, muat juga Mas Bro. Nah, ini jalanan asik lagi, mari kita genjot. Tetap waspada karena di jalan raya ya Mas Bro, tidak bisa seenaknya. 80 lumayan, harus mengantisipasi hal-hal yang kaget. Ini sekarang 100 itu GTS nya Mas Yari makin tancap aja. Sedap sampai 100 Mas Bro. Saya lihat di spion Mas Agi nempel tuh. Kalau dia di belakang suara tidak terlalu bising untuk vlogging seperti ini. Begitu di depan, wow, suara knalpotnya sangar. Masuk terowongan Mas Bro. Kalau di player knalpotnya Anggi ganas nih. Ya lumayan. Suaranya knalpotnya Mas Bro Anggi ganas. Mungkin next time pakai TV killer kali, supaya kalau di depan kita volume suara masih stabil, kalau begini bisa naik turun ya. Jalanan masih enak Mas Bro, meskipun kita agak kesiangan, ini bisa menikmati
tarikan bawah dan menengahnya Vespa GTS. Tapi sekali lagi tetap waspada ya, karena ini jalan umum, jadi tidak bisa galugalan. Kita masuk terowongan. Ya, masuk terowongan lagi, Mas Bro. Ya, Mas Bro, kita masuk terowongan lagi. Wow, suara knalpotnya Mas Anggi yang pakai R9 tanpa DB killer, bising parah. Ya, kita coba filtering ya, ngikutin Ninja dan GTS yang di depan. Cukup lebar kok. Tidak masalah dengan body GTS yang agak lebar pantatnya. Kayaknya masih sepi nih. Kalau Mas Yari mau tancap gas, kita akan ikuti berapapun dia mau speednya, Mas Bro. Asik bener nih. Hanya mungkin vlognya suara kami jadi kurang jelas karena knalpot Mas Anggi yang parah tuh. Suaranya menggebu-gebu tuh knalpot R9. Ya, kita ini ke arah Pakubuwono, nanti ke Pustopo, kemudian Senayan. Cuaca masih enak, cerah. Sementara traffic masih sepi, seharusnya bisa lebih tancap gas ini buat manasin motor. Dan asik banget rupanya touring pakai GTS 150. Jadi kita harus proporsional menilai motor ini. Kalau soal kecepatan jelas kalah dengan Ninja ya. Bahkan yang GTS 300 pun kalah dengan Ninja, tapi Vespa GTS ini kan lebih ke lifestyle, jadi sebetulnya dia bukan untuk balap-balap, tapi punya power untuk putaran bawah dan menengah yang cukup bagus. Jadi fantastis ini, Mas Bro. Rasa berkendaranya sangat sangat luar biasa, karena dengan kendaraan yang punya nilai lifestyle yang berbeda dengan desain yang cukup cantik, masih bisa dibawa kencang ya. 80-100 masih oke. Dan ini kita agak relax karena di sini memang jalannya tidak terlalu lebar. Kita santai dulu di depan itu Mustopo. Nanti kalau tidak terlalu, biar tidak terlalu panjang, beberapa ruas jalan yang agak macet kita potong saja biar Mas Bro nya nggak bosan nonton Chan Mori kami. Chan Mori bertiga gini lebih asik, Mas Bro, jadi lebih gampang manajemennya. Ya, ini kita memasuki area Asia Afrika, daerah Senayan. Ini sensi Senayan, ini asik banget ini kalau boleh narik nih. 70, 80, sangat mudah sekali, Mas Bro, 80. Dan kita bisa jalan kencang, bisa itu, oh, tapi harus hati-hati karena banyak pesepeda ya. Banyak pesepeda di sebelah kiri, harus hati-hati. Dan kita akan ambil jalur kiri nanti karena kita mau lurus, jadi kita lihat. Waduh, asik banget tuh Anggi, narik kenceng. Iya, kita juga kejar dong. Iya, itu sebelah kanan itu tadi Praya Senayan ya. Nah, ini kita lurus, nanti kita langsung naik menuju arah Semanggi. Kenal potnya Mas Anggi, kencang banget Mas Bro. Sesama Vespa selalu klakson, Mas Bro. Memang kompak banget nih Vespa. Jadi selalu tradisinya kita kalau ketemu Vespa kita klakson dan mereka pasti balas kalau mereka tahu. Ini rombongan Vespa lagi. Ah, dia balas dong. Mantap. Kita naik dan kemudian menuju Semanggi terus ke arah Kuningan. Oh, itu siapa itu? Bukan Mas Anggi itu. Anggi masih di belakang kayaknya. Tanjakan seperti ini enteng saja. Jadi sangat nyaman ini. Sepeda motor dengan desain bagus tapi bisa kencang. Sangat-sangat asik, Mas Bro.
dan mestinya ini 80 dengan santai ya, 80 sangat mudah diraih, sangat cepat. Sebenarnya bisa lebih kencang sedikit lagi, tapi ya banyak traffic Mas. Kita utamakan selamat Mas Bro. Kalau San Mori jangan maksa speed. Dan terus terang di 80 lagi sangat mudah ya. Terus terang 80-100 dengan Vespa itu rasanya beda loh dibandingkan dengan sepeda motor sport. Mas Anggi motong. Mungkin next time kita pasang dia pasang di bigglernya nih. Bising banget nih. Jadi vlogging kita agak ngaco di frekuensi suaranya. Naik turun kali ya. Mudah-mudahan tidak jelek-jelek amat hasilnya nanti. Dan kita ini usahakan tidak terlalu panjang Mas Bro. Jadi kita potong jadi dua saja ini videonya. Ini view-nya mantep nih. Ya mulai agak ramai daerah sini Mas Bro. Ya kita masuk. Hati-hati Mbak, nyetir yang kanan kiri. Lihat spion dong. Ya, coba. Ya gas lagi ya, mantap. Ya kita sudah dekat. Kita belok kiri di depan Mas Bro. Suaranya. Itu Mas Hari pakai Akrapovic tapi masih dipasang di bigglernya, jadi suaranya masih agak halus. Baik Mas Bro, terima kasih telah menyaksikan. Dan yang penting jangan lupa Mas Bro, klik subscribe supaya kami semakin bersemangat menghasilkan video-video yang bagus untuk Mas Bro dan pemirsa semuanya. Kalau Anda suka juga klik like. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan. Dan nantikan seri keduanya dari San Mori kami yang cukup asik karena kita kebetulan dapat jalan agak sepi. Walaupun tidak terlalu pagi ya, jam 8 lewat, tapi memang beda Mas Bro, San Mori dengan Vespa GTS luar biasa. Terima kasih untuk Mas Bro Eri dan Mas Anggi yang telah menemani Jakarta Creative Pictures kali ini.